Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolo-bolo ngoprek. Jadi ini mumpung kita bongkar karnival diesel ya. Ini sekalian kita fitting proyek ganti ide ya, yang kebetulan masih jadi kolektornya 41. Nah itu nanti angan-angan kita, posisi turbonya itu nanti di sebelah sini ini. Jadi posisinya nanti seperti ini ya. Nanti ini akan kita ganti. Nah, habis itu. Jadi bisa lebih leluasa mengatur pipa ya. Terus untuk turbo, ini ya, ini nanti akan kita rubah ya, tetap kita putar. Jadi posisi turbo ininya nanti tetap berada di sini. Akan kita putar. Jadi nanti untuk selang-selang ini juga akan ada perubahan ya. Jadi sebenarnya bisa ya. Ini kemarin tuh desain kita itu ada dua ya. Dari temen yang mendesain itu ada dua. Ini yang desain pertama, yang desain kedua itu turbonya masih bisa dipasang di sini, tapi nanti pipanya masuknya dari bawah. Cuma desain yang itu sedikit ribet dan hasilnya sepertinya kurang maksimal ya kalau kita hitung-hitung. Jadi karena ini investasinya juga tidak murah, jadi kita maunya juga sekali bikin itu sudah langsung bagus ya. Jadi secara hasilnya sudah memuaskan. Jadi ini kita fittingnya nanti seperti ini ya. Ini nanti kan hilang, jadi ini nanti langsung masuk ke situ. Tentu saja nanti downpipe-nya kita juga akan rubah ya. Downpipe-nya nanti kita akan rubah. Intinya ini nanti turbo ini akan tetap kita putar ke sini, cuma posisi dari rumah turbinnya itu ada di sisi sebelah sana. Nah, kira-kira nanti posisinya seperti inilah. Mungkin agak naik dan agak ke sana dikit. Itu ya. Nah, ini masih kurang ke sini ya. Jadi nanti ini tetap akan satu garis dengan baut bawaan ini. Sebelah sana. Ini nanti akan ke sini, ini ke sini, ini ke sini, yang situ nanti ke bawah. Nanti kalau desainnya udah jadi, nanti kita share ya. Tapi secara sekilas nanti visualnya akan seperti ini. Oke ya, doakan semoga proyek kita ini lancar. Jadi nanti kita bisa share, untuk teman-teman bisa tiru ya nanti desainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.